jalannya. Kebetulan di sini sedang surut ya. Jadi pantainya sedang surut, kita bisa lewat sini. Nah, jika pantainya tidak sedang surut, teman-teman, kita pasangnya tidak surut, kita tidak bisa berada di ujung sebelah timur dari pantai Hilir Pari. Ini pantai Karangtan aja ya. Mana udang apa? Oh, itunya, Pak. Lubang. Lubang mana, Pak? Oh, di nat tancang atau di handap? Lubang. Oh, jadinya coba ya. Sarang bapak siapa? Sarang bapak siapa? Namanya? Pasar. Oh, di mana? Kami lagi di sawahnya. Oh, di sawahnya. Ini coba ya, ngamuk doang kali ya. Oh, itu anggoban oke sami, Pak. Biasanya lamun obami setiap hari dapat berapa kilo, Pak? Nah, kadang-kadang itu ayam. Oh, kadang-kadang itu ayam. Kadang-kadang itu ayam. Tapi ayamnya menuju ke seher ya, Pak? Ya, hari ini dipasangnya ke mana, Pak? Ke mana? Oh, kadangnya ke tajam. Berarti nanggoban ke sini. Coba kita lihat itunya, Pak. Udangnya, Pak, ya. Teman-teman, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Osang ya, yang tadi menangkap lobster tuh. Dia sudah berbincang ya dengan tangkapan ban. Osang sudah pasang jaring ke sana dengan menggunakan ban. Sangat berbahaya karena gelombangnya sangat besar ya. Konsumsi ya, ini bisa dikonsumsi teman-teman. Oke. Kita rilis kembali ya, biarkan berkembang biak dan lestari ya. Kita rilis kembali. Kita taruh.
menggunakan ban. Kita lihat hasil tangkapan lobster Pak Osang pagi ini ya. Itu salah satu nelayan lobster di pantai Babat. Ada ikan teman-teman. Ya, ikan mati. Aduh, ada ikan mati tuh, bekas umpan ya. Yuk, kita lihat tangkapan lobsternya ya. Nanti tangkapan lobster. Wow, ada ikan cantik. Oke teman-teman, cukup ya, kita jalan ke sana lagi. Kita ke Karajen, yuk. Yeah.